Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa tempat Zen Coffee. Hari ini guys, saya akan membedah pertanyaan-pertanyaan saudara-saudara kita tentunya di Saudi Arabia. Masalah apa konten ini? Yaitu berapa harga menyewa kontrakan di sebuah kontrakan, bukan losmen ya. Kelasnya nanti saya tunjukin. Jadi saya akan menjawab pertanyaan teman-teman, berapa per bulannya, atau per tahunnya, atau per 3 bulan, atau per 6 bulan. Yuk kita sama-sama di sini. Ini daerah yang paling pinggir, tentunya kalian tahu, bukan kota, paling pinggir, yang paling murah sendiri guys. Mari kita menuju ke lantai 2. Kalau lantai bawah jelas mahal. Ayo guys. Dan ini kira-kira untuk ruang tamu itu 3 kali 3,5 persegi ya. Nah, terus ini ruang dapur mungkin 1 meter 25, 1 meter 1/4 itu bisa dilihat, itu tempat penghisap udara. Terus ini panjangnya, ini tempat masak, ini kan di ruang dapur lah. Ini masuk ke sini langsung, ini tempat pencucian piring atau mau masak di sini. Nah, ya sekecil ini lah ya. Nah, terus langsung masuk di ini kamar mandi. Aiwa, oke. Kamar mandi itu pemanas, ini penghisap udara, dan ini stapelnya, oke. Nah, ini ruangan terakhir. Kira-kira berapa ini? Ah, itu tuan rumahnya ada ini. Bukan tuan rumah, yang ngontrak, yang mau ngontrak gitu loh, Mas. Ini sekitar 1, 2, 3, 4 meter. Di sini sekitar 6 meter. Jadi 4 kali 6. Nah, ini. Nah, ini teman kita. Kita tanyain. Oke, Mas. Salaman dulu Mas, kenalan. Mas siapa ini? Oh Mas, bukan ya. Nah, ini Mas, ini saya mau menjawab teman-teman yang mau ngontrak. Istilahnya berapa, ada yang ngomong 2000, 1500, 1000. Jadi kita nggak tahu, jadi mau real sama masuk di sini dengan fasilitas yang sudah aku jelaskan tadi, ruang tamu lantai 2 ya. Terus dapur ada, tempat pencucian ada, kamar mandi ada, dan ruangan ini untuk tidur ya. Iya, nggak ada kontrakan. Lalu guys, jelas ini nggak ada kontrakan seperti di Jakarta atau di Surabaya, satu kamar nggak ada. Jadi semuanya ada di sekat-sekat, ada ruang tamu, ada orang tidur di sini. Itu kita bagi bagaimana caranya. Terus di situ komplit lah ya, pokoknya tempat masak ada. Terus saya mau tanya ini, ya kira sih 1 bulan atau per tahun bayarnya Mas? 3 bulan. Oh, per 3 bulan. Jadi per 3 bulan berapa? Jatuhnya 1 bulan 2700 real ya? Belum listrik. Listrik bayar sendiri ya? Listrik 80 real. Oh, berapa? 87 per bulan. Enggak sesuai pemakaian kita, Mas. Ini jadi ada program ini ya. Jadi ini pemakaian banyak, kurang. Oh, gitu. Terus masalah airnya, Mas? Air gratis. Oh, air gratis. Jadi fasilitasnya cuma air gratis plus listrik 87 ya guys, tapi kalau 1 bulan kenanya 900 real, berarti nilainya untuk tahun 2020 ya Mas, ini tahun 2020 dikalikan aja, dibikin 1 real, 1 rupiah itu
nilai kurs mata uangnya itu kalau direalkan satu real ya, satu real dirupiahkan itu rata-rata ya, kayak rata-rata ya 3.800. Jadi 3.800 kali 900 itu kan. Nah terus masalah AC ya, itu mas, AC coba AC ini itu, dan AC-nya di sana ada, cuma itu tanggung jawab yang kontrak, modal sendiri lah guys. Ini paling murah sendiri nih guys, jadi nggak kira-kira, jadi nggak modus gitu ya. Jadi ini real, ini bapak ini mau nyewa mungkin untuk usaha atau istrinya di bawah sini, saya nggak tahu. Yang jelas ini real, berita ini adalah valid. Iya, nggak ada. Berarti itu karpet-karpet ini, kasur-kasur semua ini beli sendiri guys, modal sendiri. Oke lah mas, itu cuma itu aja yang saya ingin tahu yang sebenarnya, biar teman-teman terutama ya mau ngontrak di wilayah Jubair, mungkin kalau di Jeddah atau di Riyadh itu beda lagi, lebih mahal lagi, tapi yang satu kotak kamar nggak ada, rata-rata setahu saya nggak ada. Jadi fasilitas ada ruang tamu, ada ruang tidur, masak, dan lain-lainnya. Oke, terima kasih mas informasinya ya. Semoga pekerjaan umur rezeki lancar. Oke, jangan lupa mas. Tombol lonceng. Oh, subscribe, jangan lupa subscribe. Like and share. Like and share, comment. Oke, saya akhiri sampai di sini dulu guys. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.